Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, comment, dan share. Dan kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam persaudaraan tanpa batas untuk semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho-Nya lah kita bisa berjumpa kembali pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta mendapat keberkahan murah rezeki, mendapat keberkahan panjang umur, dan dipermudah segala urusan, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan daripada video ini hanya untuk syiar agama, bukan untuk kesombongan atau yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan setitik ilmu dari Allah, yaitu ilmu asma Nabi yang agung. Niatkan dalam pengijazan ilmu ini atau pengamalan ilmu ini hanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu asma Nabi yang agung adalah suatu asma Nabi yang keampuhannya tidak perlu lagi diragukan. Karena dengan ilmu ini Anda akan tahu sesuatu hal yang Anda belum ketahui. Ilmu asma Nabi ini Anda hafalkan terlebih dahulu agar pada saat pelaksanaannya Anda tidak bingung, dan ilmu asma Nabi ini tak perlu Anda kuasai, karena apabila ilmu ini sudah Anda hafal dan sudah Anda aktifkan, maka ilmu ini tinggal Anda praktekkan. Cukup mudah dan simpel bukan? Cuma diingat, pada saat pengaktifan, Anda harus benar-benar fokus pada apa yang Anda jalani. Hilangkan sejenak pikiran yang lain, agar pada saat pengaktifan, Anda berhasil dengan sempurna. Insya Allah. Fadilah daripada ilmu asma Nabi yang agung diantaranya insya Allah adalah sebagai berikut. Kita bisa mendapatkan informasi dari rijal gaib lewat wasilah mimpi. Kita bisa mencari jalan keluar dari sesuatu hal yang kita hadapi lewat wasilah ilmu ini. Lewat ilmu ini, Anda bisa tahu rupa jodoh Anda. Serta lewat wasilah ilmu ini, Anda bisa tahu sesuatu hal yang orang lain belum tahu. Semua tergantung pada niat Anda sendiri pada saat penggunaan ilmu ini. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya, silahkan Anda rasakan sendiri manfaat dan kelebihannya, dan gunakan ilmu ini dengan bijak. Dan saya himbau, Anda harus menonton video ini sampai selesai agar Anda bisa paham dan mengerti tentang keilmuan ini. Penggemar setia channel Andi Jainuddin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di channel ini. Sebelum kita ke pembahasan inti asma Nabi yang agung, bagi yang belum berlangganan di channel ini, mari kita bersama-sama dukung channel kecil ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi diharap keikhlasannya untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar sahabat bisa tahu perkembangan atau update video terbaru dari channel ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan takjublah kepada al-ilmu, yaitu Allah,
jangan kepada ilmu ini, karena ilmu ini hanya wasilah untuk taqarrub ilallah. Adapun cara pengaktifan dan pelaksanaan asma Nabi yang agung adalah sebagai berikut. Pertama-tama, Anda ambil air wudhu terlebih dahulu, kemudian jalanin ibadah sholat tobat di malam hari sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjut tawasulan seperti di bawah ini. Tawasulan atau kirim Al-Fatihah yang ditujukan kepada setelah selesai Anda tawasulan, dilanjut duduk meditasi dan membaca niatnya. Saya berniat untuk mendapatkan petunjuk yang benar melalui mimpi mengenai. Anda isi hajat Anda sendiri. Posisi masih duduk meditasi, fokus rileks dan pejamkan mata Anda, lalu membaca asma Nabi yang agung sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali Asful Mahmud Ahmad Muhammad 812 kali. Setelah selesai Anda membaca asma Nabi yang agung, dilanjut membaca doa seperti di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisirri Asful Mahmud Ahmad Muhammad ahbirni fi manami. Sebut hajat Anda. Setelah Anda niatkan, maka pengaktifan asma Nabi yang agung sudah selesai. Silakan Anda istiqomahkan dibaca pas sholat fardu dan sholat sunnah agar hasilnya lebih baik. Perlu Anda ketahui, setiap orang hasilnya beda-beda. Ada yang langsung dapat petunjuk, ada yang belum. Jadi, intinya tetap istiqomah untuk mendapatkan apa yang Anda niatkan. Semoga penjelasan dan penjabaran admin di atas bisa Anda mengerti dan pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kami via WhatsApp atau komentar di bawah video ini. Semua kesuksesan dalam penyatuan atau pengaktifan asma Nabi yang agung tergantung pada tekad dan niat Anda sendiri. Dan syarat penyambung pengijazahan keilmuan ini, cukup Anda dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda orang pertama yang mendapat pemberitahuan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jika menurut Anda asma Nabi yang agung di video ini sangat bermanfaat untuk Anda, silahkan di-share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram yang Anda miliki. Demikian yang dapat admin bagikan dalam kesempatan kali ini, dan saya doakan bagi yang mendukung channel ini, semoga diberi kemudahan dan kesuksesan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pengaktifan atau penyatuan baik ilmu semula jadi maupun keilmuan yang lainnya. Serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, hilaf kata dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat asma Nabi yang agung untuk Anda, dan silahkan dijalani sesuai petunjuk yang ada, dan pergunakan ilmu ini untuk kebaikan umat seluruh alam. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan rajim untuk sahabatku semua. Saya Andi Jinuddin. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.